Okay, hai. Aku rasa gugup pun nak Yaman. Bila jumpa dengan Man Raja Lawak suatu masa dulu, dengan Man Raja Lawak sekarang ni, dia lain. Aura dia lain tau. Ho! Macam. Wow! Wow! Okay, Man. Hari ni kita nak cerita sikit lah. Mungkin ramai yang kat luar sana tak tahu. Okay, perjalanan kisah hang daripada bermulanya hang menampakkan diri dalam industri ni sebagai seorang pelawak lah. Sebelum tu kau nak ambil aura nak, aku bagi kau topi ni. Aku boleh pakai ni. Aku bagi kau. Kau ambil lah aura tu, mana tahu tercapai juga cita-cita kau, kan? Baik. Dia lain macam tu. Kan? Raja. Lain macam tu. Dia punya roh. Sebenarnya, Chan, kan? Sebenarnya perjalanan seni aku ni bermula daripada 2007. Mula-mula keluar je iklan Raja Lawak musim pertama tu. Johan, Zizan, Arwah Pak Yus, Angah apa semua tu. Keluar je aku terus grab benda tu. Pasal aku rasa macam pelawak ni, peluang dia lagi cerah daripada menyanyi. Kalau tengok muka aku lah. Kalau aku menyanyi pun belum tentu laku lah. Kalau suara sedap macam mana, lagu sedap pun, kalau muka macam ni lah nyanyi, kau rasa kat Malaysia laku ke? Betul lah, memang susah. Tak boleh pergi lah. Susah sikit lah, kan? Tapi bila pelawak ni, orang kata jalan mudah lah. Tapi memang pelawak dia memang nak muka-muka yang pecah? Tak juga. Dia sebenarnya pelawak ni tak juga. Tapi kalau muka tu boleh buat lawak. Macam contoh Mr. Oz, arwah Mr. Oz, Abang Abby Yus. Kau tengok siapa lagi yang muka-muka yang senang orang ketawa lah. Kat Malaysia ni, kalau muka dia tengok dah gelak, memang dia rasa macam kau boleh buat lawak. Oh, jadi dekat situ lah mula terdetiknya tu. Sebab aku rasa saingan aku dalam bahagian lawak ni mungkin macam kurang sikit lah. Kalau kata menyanyi tu mungkin ramai. Semua orang kat Malaysia ni semua nak jadi penyanyi. Sebab dia nampak penyanyi ni masyur dia lain macam, kan. Faham. Popular dia lain macam. Pelawak ni kurang. Jadi masa Raja Lawak 1 tu pun, masa uji bakat tu pun tak ramai sangat yang datang. Okay. Kan? Jadi aku try. Tapi masa Raja Lawak 1 tu memang tak dapat peluang lah. Tak dapat peluang ke macam mana? Kau dapat lepas seringan? Aku dapat, dia ada dua saringan je. Satu dekat shopping complex. Kalau lepas daripada shopping complex tu, kalau awak terpilih, pergi kat studio. Daripada studio tu, dia akan pilih, okay, baru masuk TV. Aku jalan benda ni, aku tempuh benda ni, daripada Raja Lawak 1, aku dapat ke studio. Raja Lawak 2 pun aku dapat ke studio. Raja Lawak 3, tak dapat. Macam sama kisah tu. Tapi aku rasa aku pernah jumpa kau masa tu. Raja Lawak 3. Sama-sama berjanji kalau kita dapat jadi artis macam mana. Lalas dua-dua tak dapat. Hui! Beraya-ya. Ya, betul. Lepas tu Raja Lawak 4 aku nampak kau. Aku cakap, budak ni macam aku kenal ni muka-muka mamak ni. Rupanya betul kau. Kan? Raja Lawak 4 aku tak dapat juga. Raja Lawak yang kelima, aku jenis tak putus asa juga, kan? Betul. Sebab aku tahu benda ni, orang kata inilah kalau aku nak cuba pun, inilah peluang aku nak keluar daripada orang kata aku punya kehidupan yang biasa. Peluang dia ni memang ada, tapi kita kena grab, kena, orang kata kena cepat-cepat ambil peluang ni lah. Tapi itu beza dia, Cah. Raja Lawak 1, 2, 3, 4, semua lokasi aku pergi. Kalau kata Pahang, Johor, semua aku pergi, aku Kedah. Tapi masa uji bakat tu memang sekali harung hang terus dapat ataupun hang cuba 2-3 kali juga masa uji bakat? Kalau uji bakat tu, ada yang aku pergi hari Sabtu, tak lepas aku pergi hari Ahad. Dua kali. Ada yang tu sekali jalan. Dekat situ nampak memang tak putus asa lah. Memang tak putus asa je. Bila Raja Lawak 5 tu yang aku rasa betul-betul Allah nak bagi tu. Sebab ujian ni memang baiknya. Satu, aku tukar tempat kerja. Daripada Selayang aku pergi Daya Bumi, tiba-tiba tempat kerja aku tukar kat Shah Alam. Aku cakap, ya Allah, ini betul-betul dugaan ni, kan, orang kata, kan. Tak apalah, dugaan dari segi kerja aku lama lah. Faham. Bila Raja Lawak 5 ni aku tak pergi semua tempat, aku pergi satu tempat . Aku pergi dekat Johan masa tu. Lepas tu pergi pula waktu tu, nombor yang aku ambil tu, sedangkan aku sampai pagi tau je. Nombor yang aku pakai tu sampai malam tak panggil-panggil lagi. Sampai tutup kedai. Yalah, lambat lah. Sebab terlalu ramai, kan. Terlalu ramai. Lepas tu bos Astro cakap, siapa yang rasa-rasa nak buat perform sekarang. Sekarang ni pun dah pukul 10 lebih. Afrin Chowki masa tu jadi juri. Dia kata Afrin Chowki pun dah penat. Baik korang datang besok. Aku cakap, besok? Dah datang besok pula. Dah tunggu daripada pagi tu. Kau bayangkan debor malam tu tak habis bawa ke besok tu. Berdebor tu dekat rumah tidur. Berpeluh-peluh dalam selimut. Kau bayangkan besok ni pasal. So Ayahat bangun pagi tu. Kau tu masa balik hari Sabtu tu. Sebelum balik rumah. Masa balik hari Sabtu tu. Aku dah janji pada diri aku lah. Cakap, ya Allah, kalau ini jalan dia, kau tunjukkanlah, ya Allah, kan. Kalau ini betul-betul rezeki aku, kau berilah, ya Allah. Kau dekatkanlah pada aku, kan. Kalau benda ni tak buat kebaikan pada aku, kau jauhkanlah. Kau tahu, masa aku balik Sabtu malam tu,
Waktu aku berjanji tu aku naik motor, hujan lebat dah. Allah. Hujan rahmat tu. Ah, itu macam aku berjanji dengan Allah cakap, kalau aku dapatlah ya Allah aku nak ubah nasib orang kata keluarga aku apa semua. So hari Ahad tu aku datang, pagi-pagi tu berdebor-debor tu. Nak pula aku round kedua. Dia round pertama 10 orang. Betul. Round pertama 10 orang tu ada seorang sangkut. Aku round kedua aku orang pertama. Okey. Menggeletor dia jangan cerita lah, babe. Aku cakap kau masa aku tunggu tu aku fikir kenapalah aku buat benda ni. Betul. Rasa bersalah lagi. Rasa bersalah aku. Dia punya berdebor kenapalah aku buat benda ni. macam Sudin. Bermakna masa tu kalau hang dapat pun hang belum tentu lagi macam mana jalan hidup hang dalam program ni. Tu nak mengadap uji bakat tu. Yalah. Dia punya sejuk tu dia macam tentu. Biasalah, bukan senang nak buat lawak. Macam kau pun rasa kan betul. Siapa-siapa yang masuk uji bakat memang seram sejuk, babe. Bila dia panggil je nama aku, tengah-tengah sejuk tu, aku naik je terus hilang. Benda-benda tu hilang. Aku perform depan Abang Aflin cakap, budak ni gila lah. Kan? Sebab waktu tu aku dah tak fikir orang dah. Aku fikir nak perform je. Aku nak control stage, apa semua. Memang, aku masa tu pun aku rasa pecah je. Semua orang gelak lah. So, antara pusingan kedua tu, aku dah bagi cukup-cukup. Antara ramai-ramai, aku seorang dah dapat. Okey. Tapi biasalah dapat untuk ke studio tu aku dah biasa. Raja Lock 1 aku dapat. Yalah. Raja Lock 2 aku dapat. So aku dah biasa, aku cakap. Maksudnya cabaran dia bermula dekat situ lah. Lepas daripada tu aku fikir lawak apa aku nak buat. Sebab juri-juri yang sama nanti kan. So bila Astro panggil, anda terpilih. Pergi ke saringan kedua, masuk studio. Bila dah buat lawak tu, aku tak tahu pula yang aku tiru masa tu. Aku tiru ni, Datuk Haji Fadilah Kamsah. Oh, okey. Dengan Eric Chong. Bila aku buat benda tu, aku rasa benda tu yang markah aku tinggi. Aku pun tak jangka aku boleh dapat. Tiba-tiba bila Abang Bob Loman cakap, Man, antara aku, masa tu aku ada Ali dengan Abang. Ali dengan Abang dia satu grup. Al-Bob, nama grup dia Al-Bob aku rasa. Dia aku sebelah-sebelah, aku cakap ini memang body aku lah. Sebab yang pertama pun aku masa tu aku dengan Angah dengan Mi masa tu. Aku tak dapat, diorang dapat. Yang kali kedua aku dengan tu arwah Pok Palhewe tu. Oh, Pok Palhewe. Patam dapat, aku tak dapat. Yang kali kelima ni pula aku dengan Ali dengan Abang. Aku pula cakap memang tak dapat lah body lah. Aku pun dah nangis sama tu. Tiba-tiba Abang Bob Roman cakap, asal kau nangis? Ya, saya tahu lah saya tak dapat bang. Saya dah tahu dah kalau macam ni memang saya tak dapat body saya. Siapa kata kau body? Tapi, kau dapat lah dia cakap. Tapi masa hang dah tengok tu, hang rasa macam semua saingan-saingan hang dah hebat. Tapi hang rasa tak macam, ini aku dah fed up lah. Kalau tak dapat kali ni aku dah fed up lah, aku tak mau. Aku tak ada fikir tu lah. Aku fikir kalau tak dapat pun tak apa lah. Raja Lawak 6 aku bantai lagi lah. Aku selagi tak dapat kan. So lah bila dia kata, Man, awak dapat lah Man. Aku menangis, babe. Kena pula Satya pula. Eh, Macha, kenapa you nangis? Oh. You dapat lah Macha. Betul lah bang. Betul lah. Tu aku menangis lah. Yelah. Perjuangan tu kan daripada awal nak pi sampai 5 kali. Maksudnya 5 kali tu, maksudnya 5 tahun tu. 5 tahun. 5 tahun perjuangan hang untuk untuk ni. Okey. Dah bila hang dah dapat untuk masuk dalam program Raja Lawak tu, okey, tu selected untuk bila hang dah masuk ni. Hang terpilih dalam daripada 12 orang kan? 12 orang tu, semuanya hebat-hebat lah dalam tu. Kan? Aku tengok gerun dah lah aku ni solo. Diorang grup-grup kan. Yang solo masa tu aku, Najmi, Epi. Ya. Itu je lah kot. Yalah, Man. Leman Lembu. Tu. Ya. Jadi masa tu saingan memang hebat lah. Dekat situ kita ada juga apa kumpulan-kumpulan. Rahim pun ada. Rahim, Syuk kan, apa semua. Balas. Jadi macam mana hang ambil peluang untuk nak kalahkan depa tu lah macam dalam program tu. Aku, nak bagi orang suka hang lah. Aku Raja Lawak 5 tu aku underdog lah. Sebab aku tengok dekat situ Undi Rahim, Undi Balas masa tu memang diorang jadi tumpuan lah. Macam aku ni underdog. Dalam minggu pertama, minggu kedua, ketiga, diorang tak nampak aku. Diorang nampak Najmi masa tu. Najmi memang naik lah. Memang kemuncak dia yang dia buat minggu pertama. Aku lupa kan. Daripada situ dia buat terus sampai separuh akhir orang suka dia. Yalah. Bila dah masuk separuh akhir, yang solo aku dengan Najmi, kumpulan Balas dengan Artu. Aku cakap memang tak ada peluang lah. Masa bos tu cakap, Inna, minggu depan akhir, jadi ada apa-apa ucapan. Diorang bagi ucapan, aku nangis. Asal kau nangis, Man? Kau ni sedih lah. Bukan sedih, bos. Saya dah tahu dah nasib saya. Sebab saya tengok Najmi, tak nampak hang lah. Tak pernah bottom three masa tu. Artu tak pernah bottom three, Syuk Balas tak pernah cakap kan. Jadi yang kat banyak yang bottom three tu, saya, bos. Jadi saya dah tahu lah nasib saya. Tak apalah, kalau saya keluar pun saya happy je cakap. Tapi tak tahu masa separuh akhir tu, tiba-tiba Najmi tak menjadi.
Konten dia pun tak menjadi. Ya. Aku buat dalam kepala ni dah akhir kan. Buat apa kita? Separuh akhir kan. Buat apa nak simpan-simpan? Jadi kita bagi semua. Jadi aku tak fikir orang, aku fikir aku. Aku fikir konten aku, aku fikir lawak aku. Jadi kalau orang lain tak kelakar tu bukan salah aku lah. Jadi memang malam tu keputusan berpihak untuk ke final aku dengan kumpulan Balas, dengan kumpulan Artu kan. Ya. Bila dapat memang gembira aja. Bila dah pergi final tu pun aku fikir nombor 3 pun tak apalah. Yalah, janji aku dah happy dah. Tapi bila malam tu diumumkan hang dah menjadi juara. Ni bukti dia aja. Ni bukti dia. Bukti dia ni. Berapa tahun lepas? 2011. 2011. Ha. Okey, bukti 2011 bila dah diumumkan sebagai juara tu, apa yang bermain dalam fikiran hang masa tu? Hang dah diterima oleh orang ramai yang kata hang adalah pelawak Malaysia masa tu. Aku bila dapat Raja Lawak 5, ya Allah. Dia punya happy tu sebab bila dia umum tempat ketiga. Jatuh kepada aku dah kata aku dah, sebab masa tu kalau kau tengok kamera band muka aku senyum je. Aku tempat ketiga, Alah, tempat ketiga jatuh pada Artu. Kan? Oh, tempat kedua lah aku ni, aku cakap. Yes, tempat kedua. Yes. Yes, aku tempat kedua. Tiba-tiba dia umum, kita terus umum juara. Lepas tu baru umum nombor 2. Tiba-tiba juaranya ialah Man. Oh, berderai air mata kau jangan cerita aja. Memang orang kata malam tu, memang malam aku lah. Dia orang cakap, aku memang layak menang. Tapi bagi aku, itu bukan kemenangan. Itu bukan kemenangan aku lah sebenarnya. Itu sebenarnya kemenangan bermaruah aku dengan keluarga aku, kawan-kawan yang bersama dengan aku, siapa-siapa yang sokong aku. Rasa kita orang menang sekali lah, bukan aku seorang lah. Maknanya dekat situ aku harap lepas tu nasib aku berubah. Aku harap lepas tu nanti aku dapat orang kata rezeki yang melimpah ruah kan. Alhamdulillah lah, lepas Raja Lawak 5 menang tu adalah terbuka sikit jalan untuk aku. Setiap orang bila dia nak menempah nama sebagai juara ni, dia mesti ada strategi dia. Betul. Macam hang sendiri, apa resipi hang untuk hang melayakkan diri hang sebagai juara Raja Lawak musim ke-5? Setiap orang ada dia punya cara kan. Aku punya cara senang je. Aku dalam kepala aku macam untuk jadi juara ni kau kena fokus, kau kena bagi sepenuh hati kau lah. Sebab bini aku, masa aku kat dalam tu, bini aku call aku marah. Tak payah call. Orang tengah sibuk, orang tengah fikir. Bini aku, apa? Cakap, tak payah. Ni berkorban lah 3 bulan ni. Kan? Tak payah call. Tak percaya kau cakap bini aku. Tak payah call. Ada hal penting, boleh settle. Kau biarkan aku. Macam kononnya aku kira masuk matap tentera juga lah. Maksudnya seorang-seorang lah. Aku tengah berjuang seorang-seorang. Kau cakap lah dengan siapa, Rahim ke, Syuk Balas ke. Dia kalau tengok aku kerja contoh bangun pagi, aku cari barang apa, cari bahan-bahan semua dalam apa orang kata laptop. Cari-cari cerita, benda tu banyak. Tapi nak yang mana yang betul-betul kau boleh pecah, kau boleh ubah suai, kau boleh panjang-panjang pendek-pendekkan dia. Daripada segi tu, satu hari suntuk kadang-kadang tak dapat dah. Kalau pagi memang tu bangun, kau cari-cari, tak dapat apa pun satu hari tu. Sebab orang kat luar mungkin fikir buat lawak ni senang. Tapi sebenarnya inilah dilema dia. Betul. Orang pelawak ni nak kena cari benda. Kadang-kadang benda tu, dia orang dah boleh predik lawak kita nak buat tu. Kita nak bagi buat lawak yang dia orang tak predik. Tak boleh perasan. Tak boleh perasan langsung. Jadi bila aku buat lawak, kalau kau tengok, lawak Najmi, lawak ni lain. Lawak aku lain. Jadi cara aku pun aku boleh tiru orang kan. Jadi aku cuba cari benda tu nak sambungkan ke cerita aku apa semua. Nak bagi link kan, bagi kena lah. Aku masa dekat situ, diorang ada bagi kolam renang apa semua kan. Tengah-tengah berenang tu, orang tengok aku macam memerang tu. Orang kalau berenang, aku slow. Apa hal kau ni, Wan? Tengah fikir, babe. Tengah fikir. Aku orang tengah makan pun, nampak jangan suap tapi. Weh, Man, kau ni. Makna kau ni jasad je lah. Betul. Aku memang buat benda tu sungguh-sungguh lah. Betul lah. Benda ni orang kata bukan senang lah. Sebab benda ni kalau kau dah dapat pegang satu barang ni, maknanya kau dah dapat pegang juara ni, memang orang tahu belakang kau, kemanisan depan tu nampak. Okay. Orang tak nampak belakang tu apa kau buat, pengorbanan kau untuk jadi juara. Okay, lepas ditabal sebagai juara lah. Kita pendekkan cerita yang tu. Ditabalkan sebagai juara. Kita tengok masa tu, first tahun yang pertama tu memang nampak job bertubi-tubi lah. Kita nampak macam telemovie, show. Tak habis lagi, tak habis syuting orang kau nak lock aku. Lock. Masa tu aku kira zaman-zaman kegemilangan aku lah. Masa tu memang nampak banyak-banyak show, banyak-banyak telemovie, banyak filem juga yang berlaku dan apa semua.
Lepas tu bila sampai satu tahap tu, tiba-tiba dia macam slow. Pasal apa jadi macam tu kan? Itu lah, kadang-kadang dalam industri ni kita tak boleh nak agak jauh. Time-time kita tengah sedap, tengah-tengah best, duit pun ada dalam tangan. Nasib baik aku ni jenis berjimat cermat. Yeah. Maknanya kalau dapat duit tu aku simpan, aku tak orang kata laburkan pada tempat-tempat yang tak elok kan. Ataupun boros, aku tak macam tu. Jadi bila aku tahu satu hari nanti aku akan turun, dia ada backup lah. Tapi kalau nak tanya pada aku, kenapa tiba-tiba slow, tiba-tiba tak ada job, orang pun tanya, Man, tak ada job dah ke? Tak ada job ke? Banyak tanya kan. Soalan yang paling kita meluat lah. Man, dah tak ada job. Sekarang buat apa? Dah tak ada job. Duduk rumah macam tu kan. Tapi tu lah, aku beritahu kau, sebenarnya kita masih ada dekat belakang. Ya. Tapi dekat TV tu kurang penampilan aku sebab aku rasa banyak pelawak ke? Banyak pelawak yang dah improve lah. Banyak pelawak yang dah menang, dah ke depan. Maknanya Raja Lawak 6 dah keluar, Raja Lawak 7 dah keluar. Macam biasalah, kalau kau juara pun, kalau peluang tak ada bagi kat kau, susah kau nak grab untuk satu macam program TV lah. Kalau kau setakat banyak berlakon je tapi program TV tak strong, maknanya untuk kau sendiri, macam aku ada satu hajat. Dekat hajat tu lah nampak aku punya besar. Betul. Lepas tu kalau telemovie pun, Man post masuk kampung tu yang betul-betul nampak aku keluar. Tapi lepas tu peluang ada, cuma dia makin lama ke kurang. Maknanya peluang tu bukan di stesen TV, tapi peluang tu dekat show apa semua, still jalan macam biasa kan. Masa show tu pun sebenarnya kita kena rajin juga lah. Sebab kalau tak rajin, macam contoh kita nak tunggu orang datang, mati lah kan. Tapi kita pergi jumpa orang, still ada tapi kurang aja. Dia tak macam mula-mula dulu keluar dalam 2-3 tahun lepas keluar tu kan. Sekarang ni aku dah 9 tahun kan. Maknanya tahun pertama, tahun kedua okey, seimbang. Masuk tahun ketiga tu dia dah mula menurun lah. Sebab kita perasan juga bila hang dah kurang dekat stesen TV tu, kita tengok hang ada banyak buat untuk channel YouTube. Ada buat channel YouTube apa semua tu, mungkin tu satu cara untuk bagi hang nak naik balik ke. Kadang-kadang bila kita dah tak boleh dah kat TV, kurang orang kata tawaran TV, nak tak nak kena try YouTube lah. Sebab YouTube pun sekarang ni ramai yang follower-follower YouTube kan. Jadi aku rasa kita cuba kat situ. Tapi kalau situ pun tak boleh, sini pun tak boleh, nak tak nak aku kena ni lah. Tapi masa duduk kat bawah jambatan lah ramai-ramai. Macam kita tengok bila nama hang dah makin menurun lepas Raja Lawak tu kan, lepas 2 tahun tu, kita tengok ada orang ambil peluang juga, ambil kesempatan kat hang. Dia orang bagi job tapi harga yang tak patut lah. Dia kadang-kadang macam ni aja, bila kita dah tak ada job tapi kita nak maintain kita punya maintenance tu, kehidupan kita nak kena bayar rumah, bayar kereta, anak-anak sekolah kan. Terpaksa ambil lah. Kadang-kadang job ada yang tak masuk akal lah. Kerja sampai pagi, kadang-kadang bagi 200. Allah. Aku ambil juga, aku cakap daripada tak ada kan, siapa nak bagi 200? Dah lah, aku dah tak ada kerja tetap lah. Ini je lah aku punya punca rezeki kan. Aku ambil juga. Ada yang location jauh, kadang-kadang tak bagi tahu. Dia syuting kat contoh dekat Seremban, dia tak bagi tahu dekat Seremban. Dia bagi 500, kita pun ambil. Lalas, lokasi kat Seremban eh. Lama. Ada yang kata kita syuting satu hari, tiba-tiba bawa pula sampai 2 hari. Semua tu aku dah kena aja. Sebab aku tak ada rujukan pada sesiapa yang pernah, orang kata yang pernah masuk dalam ni nak tunjuk, Man, kau kena buat macam ni, macam ni. Kau jangan macam ni, macam ni. Sebab aku pun sampai sekarang tak ada manager aja. Yalah, semua manage aku, sendiri. Ya. Semua jalan sendiri. Maknanya dekat sini pandai-pandai akulah. Kena tipu pun aku tanggung. Kalau untung pun aku tanggung sendiri. Tapi dalam masa yang sama banyak kena tipu ke macam mana? Bagi aku lah, bagi aku benda tu tak kena tipu. Cuma kadang-kadang bayaran dia tu kita dah setuju. Contoh dia kata 200, aku setuju lah 200 kan. Tapi kerja macam ni aku rasa itulah pengalaman aku yang paling berharga lah. Sebab inilah yang akan jadi cikgu aku nanti. Betul. Jadi sebelum aku nak terima offer mana-mana daripada production ke, daripada mana-mana event company kan, aku tanya siap-siap info sikit ni. Lepas tu kerja macam mana, kalau kerja dia macam ni. Kalau dia kata cerewet pun tak apalah, biar cerewet sebelum aku terkena lagi sekali kan. Tapi bila hang dah jadi juara kan, cerita dia, hang ada satu nama besar lah. Nama besar, masa tu orang yang tak pernah berkawan dengan hang pun mengaku kawan, apa semua. Ada tak member-member yang ada nak ambil kesempatan ataupun orang yang nak ambil kesempatan dekat hang masa tu? Tak ada lah. Tak ada? Tak ada. Kalau kata kawan-kawan semua, kawan-kawan yang yelah yang sebelum-sebelum ni jalan berkepak kan. Sebab aku ni tak ada apa-apa. Tapi bila aku masuk jadi juara, diorang pun tak sangka aku jadi juara kan. Kalau dia tahu aku jadi juara, daripada awal dia dah buat baik lah. Jadi bila dia dengan aku berkepak, tiba-tiba nampak aku jadi juara pula, mulalah dia pun seladam, Man, ada job panggil-panggil, Man. Kalau ada job tu roja-roja lah kan. Aku pun sebelum ni
banyak tolong orang apa semua macam tu kan. Aku cakap, tak apa lah, insyaAllah ada. Sebab aku ni jenis bukan berdendam lah. Aku ni jenis kalau siapa-siapa pun bagi aku okey, aku panggil lah. Aku pun sebenarnya bukan banyak job pun, tapi aku share lah. Yeah. Ha, kalau benda tu boleh tolong orang tu, aku tolong lah kan. Mana yang kita mampu nak tolong lah. Betul. Okey, kita keluar sikit, kita cerita pasal pengorbanan bini hang lah. Pengorbanan isteri hang masa hang dalam program lah. Sebab kadang-kadang ada isteri yang dia tak faham tau. Dia tak faham, dia rasa macam dia diabaikan apa semua. Macam mana pengorbanan isteri hang, waktu hang handle masalah ni macam mana? Anak-anak hang lagi. Kalau ikutkan dalam keluarga aku, apa-apa benda yang aku buat, kalau ikutkan lah, apa-apa benda yang aku buat, semua berkaitan dengan family ni, semua aku yang handle. 3 bulan aku tak ada dalam rumah, aku suruh bini aku uruskan. Pergi kerja dia naik bas, selalu aku yang hantar dia. Anak aku kadang-kadang pergi sekolah aku hantar. Tapi bila 3 bulan tak ada, so diorang pandai-pandai lah. Aku cakap ini pengorbanan aku untuk keluarga juga dan pengorbanan kau untuk aku juga kan. Jadi diorang kena saling membantu lah kan. Saling membantu, bini aku pun tak mengeluh je. Sebab aku rasa satu, pasal mungkin rumah dekat dengan mak kan. Ya, alhamdulillah. Jadi apa-apa dia boleh jumpa mak dia apa semua. Bagi aku situ aku tak takut tu yang tinggalkan dia tu. Lepas tu dari segi macam kan bila aku masuk Raja Lawak, kena cuti tanpa gaji. Jadi duit simpanan masa tu kerja mana ada simpan je. Dapat habis. Jadi aku dapat orang kata pinjam dekat adik aku. Adik aku bagi pinjam sebulan 5,000 macam tu, 3 bulan 15. Adik aku berani labur untuk aku. Alhamdulillah bila juara aku bagi dia lebih-lebih sikit lah. Alhamdulillah. Adik aku pun faham lah. Okey, kita nak pendekkan cerita lah Man. Okey, lepas beberapa tahun bila nama hang dah makin kurang-kurang, hang terfikir untuk masuk balik Maharaja Lawak Mega. Tapi sebelum masuk dengan kumpulan putih, dengan Tokit, sebelum tu lagi ada tak terfikir untuk hang join Maharaja Lawak sebelum dengan Tokey lah? Yalah, sebelum tu aku ada buat je. Sebelum tu aku ada masuk dengan Arin, dengan Acong, Samurai. Kita orang masuk, gagal. Minggu keberapa gagal. Sebab aku rasa situ chemistry kurang. Lepas tu idea pun kurang masa tu. Gagal. Lepas tu aku lupakan kejap benda tu. Aku jalan macam biasa. Banyak job daripada Unicell, banyak job daripada PPZ, diorang memang tak putus lah bagi tawaran kan. Lepas tu bila peluang kedua dapat daripada Tauke lah. Bila Tauke, arwah pun dah tak ada. So dia sebelum ni buat dengan orang lain. Satu hari tu aku terfikir nak buat dengan dia. Macam mana mula tu? Mula dia dengan Tauke ni aku nak pancing dia. Aku beli motor dia dulu. Motor Wirago. Aku cakap bini aku, aku nak pancing Tauke ni, aku nak beli motor Wirago dia. Berapa ribu bini aku cakap? 5,000 je. So aku beli. Bila beli ada keep in touch kat situ. Bila ada keep in touch kat situ, aku cakap dengan Tauke, tahun ni masuk lah Maharaja. Dia tu masuk. Dengan siapa? Tak tahu, partner tak ada. Tu aku kecek dengan Tauke. Tauke cakap boleh tak gua tengok lu dengan gua serasi. Pap dia ambil aku. Yalah. Bila masuk dengan Tauke, berjuang sama-sama sampai final, dapat tempat kelima. Dekat situ aku dah bukan kata nak tinggalkan Tauke. Aku rasa macam tak apa, mungkin tahun depan ada peluang lagi kan. Betul. Tiba-tiba kumpulan putih pula. Ali dengan Mamak masa tu dia ada macam yalah, dia suruh bantu sikit untuk musical lawak. So aku bantu dia orang 3 minggu terakhir tu, suku akhir, separuh akhir dengan akhir aku bantu dia orang berjaya dapat nombor 3. Dia ada 4 peserta, dia dapat nombor 3. Alhamdulillah dia ingat dia nombor 4. Nombor 3. Daripada situ dia bagi peluang kat aku kata kan. Dia kata, "Man, kalau Maharaja ni kita nak masuk sekali boleh?" Memang cantik tau juga. Kau orang dua memang dah kuat. Tapi macam mana pula hang nak bagi tahu kat Tauke? Sebab sebelum ni dengan Tauke pun hang dah pergi jauh sebenarnya. Betul. Tapi untuk kita nak pergi lagi jauh je. Sekarang ni macam aku dengan Tauke dah okey. Cuma nak pergi lagi jauh, kita tak boleh stick satu tempat je. Macam Tauke pun dia ada plan dia juga. Betul. Mungkin ada benda-benda yang aku buat dia tak suka. Jadi bila Maharaja Lawak yang terkini ni, Tauke pun tak bagi kata putus nak panggil aku ke tak. Oh, maknanya tak dapat lagi lah. Nak pergi tak pergi kan. Tauke pun tak boleh nak mengiyakan dia dengan aku ke tak. Jadi aku ambil langkah berani. Aku cakap aku join Putih lah. Putih pula masa tu memang offer aku. Jadi dia cakap, sebab aku dah tengok dah Putih punya permainan. Lepas tu diorang pula disiplin diorang. Puh, dahsyat babe. Kalau kata hari Jumaat tu kita dah habis perform, hari Jumaat tu juga diorang cari konten apa semua. Lepas tu duduk kedai mamak, minum bercawan-cawan. Selagi tak dapat orang kata idea yang bernas, selagi tu diorang tak balik. Aku tengok daripada situ memang kuat lah. Diorang memang kuat. Disiplin dia lebih kurang macam aku kan. Jadi aku berani lah. Aku cakap memang cantik sangat lah. Ini memang tim aku lah. Malam yang bersejarah
Malam yang bersejarah, di mana malam tu aku tak tahulah, hang memang expectation hang adalah juara Maharaja Lawak 2019 ataupun hang memang tak expect langsung kata nak jadi juara, tapi malam tu dah dinobatkan Kumpulan Putih adalah juara Maharaja Lawak 2019. Maharaja Lawak Mega ni dia pentas bukan kecil tau, Cah. Dia macam liga dunia, liga dunia untuk pelawak-pelawak Malaysia. Semua orang nak pergi champion. Semua orang nak menang, Cah. Aku sendiri pun impikan benda tu. Bukan kata aku je, engkau pun. Kalau boleh, ada setengah-setengah pelawak tu cuba nak masuk pun susah. Betul. Apatah lagi nak bertanding dengan nama-nama besar. Boce, Zero, Shiro. Kalau dulu ada sepatu, Jozan apa semua kan. Sekarang ni pun bukan kata Jozan tak ada, sepatu tak ada, benda tak fight. Kita ada Boce, dua kali menang. Betul. Kita ada Zero. Zero dah pernah menang. Kita ada pula Ajak, Kumpulan Rek. Ada Abang Ropi, Ilya. Memang Jebon pun kita ada. Joey, Abang K. Rahman, semua pengalaman. Tapi tu lah, expectation daripada orang dekat luar tu, dia target memang 5 tim ni yang akan final. Sebab tim-tim lain tu nampak macam goyang-goyang lagi. 5 tim ni memang strong. Bagi akulah, masa final tu, aku tak ada fikir nak menang lah, cakap. Aku fikir nak perform ni. Sebab inilah perjalanan seni aku. Aku berkorban 9 tahun benda ni. Aku tak pernah sekali pun putus asa. Sejuta kali putus cinta pun, tapi sekali aku tak pernah putus asa benda-benda macam ni kan. Aku buat selagi boleh. Aku akan berhenti bila mata dah tertutup. Itu je. Tapi bila kita cuba benda yang baik, kita buat betul-betul, Allah bagi kita peluang. Yang penting kau usaha je. Kalau kau cakap kau nak buat, kau nak berubah, tapi kau tak buat benda yang betul. Tu aku cakap, bila kita duduk dengan satu tim yang nak kejayaan. Maknanya Ali Mamak ni, dia memang aku tengok dia dah hargakan betul juara tu. Awal-awal kita berjanji kita pergi champ. Tiba-tiba minggu pertama kena bottom 4. Aku cakap, tak payah champ ada, bottom 4 kita pergi final pun dah okey lah. Kan? Gila engkau. Tapi kita minggu kedua kita bangkit, minggu ketiga bangkit. Lepas tu kita jatuh juga, bottom 4 jatuh. Tapi masa final tu aku tak jangka menang lah. Aku jangka kita perform je. Lepas tu kelainan. Maknanya tim-tim lain dia buat, dia punya pasal lah. Aku tak nak ambil tahu langsung. Buat sakit kepala je, buat semak kepala. Asalkan tim aku tengok memang strong, boleh pergi. Lepas tu cerita pula menarik, punchline bertubi-tubi. Kan aku berserah pada Allah. Tapi bila dia umumkan pemenang dia Putih, aku cakap kau tu pasal aku tak pernah pandang bawah dah. Kalau masa orang bagi hadiah apa, kau tengok Raja Lawak 5, aku gelak je. Tapi bila tiap malam tu memang aku nak. Memang aku ada. Memang nak, aku pandang bawah cakap, ya Allah, kau bagilah aku kali ni ya Allah, cakap. Memang aku nak juara. Aku nak juara tu bukan pasal duit dah. Bukan pasal nama juara tu. Aku nak maruah aku ditebus balik. Sebab bila aku juara tapi nama aku tenggelam, yang nombor 2, nombor 3 naik sekarang kan. Orang kata sekarang ni rezeki diorang lagi luas daripada aku. Ramai yang macam petikai kan, alaman tak kelakar tu. Dia juara tapi orang tak kenal, tak kelakar. Jadi bila aku buat program projek Lawak Kental pun orang macam ambil enteng lah. Bila aku buat projek Lawak Kental ni untuk pelawak-pelawak amatur, aku keluarkan duit buat ni dengan kau sekali kan. Jadi orang macam, alah dia siapa? Dia pun tak kelakar. Kan? Dia nak ajar orang, dia pun tak kelakar. Jadi kat situ maruah aku cakap, aduh kau pijak-pijak maruah aku kan. Betul. Tapi aku buat juga benda tu sebab aku suka, aku minat kan. Walaupun keluar duit sendiri. Lepas tu bila aku kejar juara ni pasal aku nak tebus maruah aku, sebab bila kita duduk dengan orang pelawak-pelawak yang dulu bawah kita je, tiba-tiba dia dah di atas, dia punya cakap pun dah lain je. Itulah. Bila kita jumpa, kau ni, dia. Okay, aku dah lah. Dulu tak macam ni kot dalam latihan. Dulu kau tak macam ni ya dengan aku. Bermakna ini bukan semata-mata kerana duit lah. Bukan. Ini memang nak kejar maruah. Aku bukan kejar duit aja, aku kejar maruah. Yalah. Kalau kita syuting pun, siapa ni? Man. Tapi bila Man mana? Juara Maharaja Lawak Mega, dia lah juara dengan Kumpulan Putih. Dia. Bawa lain. Orang buka. Aura dia lain. Bawa orang buka mata, bawa orang, dia ke juara dia. Maknanya bila jadi juara ni, aura dia aku rasa macam kepuasan lah. Bila aku jumpa orang pun aku rasa buat lawak sikit pun orang dah boleh gelak. Yalah. Kadang-kadang aku batuk pun orang boleh gelak pun. Kan? Aku cok, itu aura seorang juara tu. Juara aku rasa apa? Ini baru betul hebat. Tapi aku tak nak. Aku berpegang pada satu orang kata pepatah. Benda yang dah ada tu kita kena pegang betul-betul, jaga betul-betul. Sebab kalau kau tak jaga betul-betul, takut-takut dia hilang. Betul. Jadi bila jadi juara aku nak tunjuk yang bukan aku ni bagus ke, sombong ke, riak ke. Aku nak tunjuk yang juara Maharaja Lawak Mega 2019 ni paling humble. Maknanya aku datang naik motor ke, aku lepak kedai mamak ke, aku jumpa kawan pun wah 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 ke. Sedangkan
Kau dah juara tau. Hmm. Ah, juara tak ada apa. Kita still kawan macam tu lah. Maksud aku, aku nak tunjuk lah. Yalah. Kau dah ada dekat atas pun sebenarnya tak ada apa. Tak ada apa. Bila okay, kau berkawan dengan orang, kau humble, orang lagi suka sebenarnya kan. Bila dah dinobatkan sebagai juara ni, Man. Hang dah satu nama, satu aura, benda baru lah kat hang. Mungkin dulu anda pernah juara Raja Lawak, tapi juara Maharaja Lawak ni macam cakap tadi, ini adalah satu pentas yang besar. Hmm. Kan? Tapi lepas ni, kita nak tahu perjalanan hang lepas ni. Hmm. Macam mana? Adakah hang akan stay bersama dengan Kumpulan Putih? Hmm. Ataupun hang akan mengurak sendiri langkah hang? Ataupun pergi sendiri ke apa? Macam mana? Dia kalau permintaan dia nak bersama Putih, aku pergi lah dengan Putih. Hmm. Kalau mana program apa-apa, program melibatkan Putih, aku pergi dengan Putih. Kalau macam contoh event ke apa-apa ke, kalau dia nak berdua, mamak dengan Ali je, kita biarlah sebab rezeki masing-masing kan. Yeah. Kalau dia kata nak aku dengan Ali pun, mamak kena redo lah. Yeah. Dan aku tahu aku ni menumpang dia sebenarnya dengan Putih. Aku menumpang. Projek-projek ni semua aku menumpang dengan diorang. Jadi bagi aku, apa-apa kelebihan dapat dekat Putih, biar diorang lah. Ali dengan mamak yang decide aku perlu ke tak perlu kan. Dan aku ada jalan aku sendiri. Maknanya dekat sini kalau aku buat apa-apa pun, aku tak tumpang, aku tak letak nama Man Putih. Sebab aku takut nanti kalau aku nak pakai baju putih, aku kena minta izin dengan Ali, dengan mamak. Aku nak kena buat apa-apa kerja pun, kena minta izin dengan mamak. Sebab aku dah bawa nama Putih. Aku tak nak nama Putih tu nanti tercemar pasal aku. Sebab diorang dah simpan benda tu lama, diorang dah jaga elok. Aku tak nak tercemar. Jadi kalau bertiga, kita Putih. Tapi kalau seorang-seorang, aku ialah Man Postman. Itu je lah. Bagi aku, career aku teruskan solo. Kalau boleh dengan sesiapa pun, aku boleh join. Kan? Okay, mungkin tadi kita dah tanya pasal isteri. Mungkin dekat sini yang boleh cerita sikit lah pasal mungkin sahabat-sahabat. Kita tahu hang pun bikers kan? Ada geng-geng motor, apa semua. Mungkin sahabat-sahabat lain ke yang banyak support hang dalam meneruskan karier hang sebagai seorang pelawak ni lah. Siapa-siapa yang jadi sahabat aku, dia akan tengok aku ni jenis macam mana. Aku ni jenis low profile lah. Kan? Diorang suka berkawan dengan aku pun mungkin pasal aku ni jenis tak cakap besar, tak apa semua. Diorang nak tengok aku sebenarnya dekat atas puncak sebenarnya. Kawan-kawan aku lah sebenarnya. Kawan-kawan aku, bini aku, keluarga aku sebenarnya nak tengok aku kat puncak. Bila aku dah ada kat atas ni, aku nak buktikan. Kawan-kawan aku semua, diorang bagi aku semangat tau sebenarnya. Nak-nak pula kawan-kawan macam kau, kawan-kawan yang selama ni yang dah nampak aku ni memang, memang aku tak pernah mengalah saja. Aku buat benda-benda ni semua ada sebab. Bila aku dah sampai kat puncak, aku rasa lega. Sebab bila aku dah sampai kat puncak, aku boleh tarik kawan-kawan aku yang kurang job. Kawan-kawan aku yang orang kata ada nama pelawak, ada minat. Tapi peluang orang tak bagi. Tak bagi besar kat dia. Jadi bagi aku, bila aku dah dekat atas, sekarang ni tugas aku untuk bawa kawan-kawan aku. Sebab aku takkan pergi seorang je. Sebab aku dah janji lah. Bila aku ada kat atas, siapa yang pernah susah dengan aku, dia juga akan senang dengan aku. Biarlah, sama-sama kan. Aku tak nak macam orang lain lah. Orang lain mungkin dia dah menang, dia dah ada duit, dia dah lupakan kawan-kawan kan. Tapi bagi aku, orang yang kenal aku, dia tahulah aku macam mana. Aku takkan lupakan kawan-kawan lah. Yang penting satu je. Kita janji, kita buat. Duit tolak tepi lah. Kawan-kawan tu penting. Bagi aku tu lah paling penting. Kalau tak ada kawan-kawan ni, aku rasa aku tak ada kat atas lah sekarang. Doa daripada kawan-kawan tu lah yang buat aku ada semangat. Aku lawan semua. Sekarang ni aku dah terbukti dah. Doa kawan-kawan ni, doa isteri aku, anak-anak aku. Semua nak aku berjaya lah sebenarnya. Tu pasal bila aku menang malam tu je. Boleh katakan sampai 5-6 pagi aku tak tidur. Aku reply WhatsApp kawan-kawan aku. Siapa yang WhatsApp dengan aku, semua aku reply. Terima kasih, Alhamdulillah, syukur saya menang. Terima kasih banyak-banyak doa kan. Sampai aku tak tidur malam tu. Kau tahu, 3 hari tu turut aku reply dah. Daripada WhatsApp, Facebook, Instagram kan. Sebab aku tak nak orang kata, dah menang, sombong, tak nak layan apa. Bagi aku, yang berubah bukan aku je. Bila aku menang dekat atas, yang berubah bukan aku. Orang sekeliling aku berubah. Dia akan kata aku juara. Dia akan tengok perubahan aku. Tapi sebenarnya aku tak berubah. Yang berubah ialah sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat yang kata, aku malah kata kau takut kau sibuk. Bila masa aku sibuk kan. Yalah. Kadang-kadang bila kita di atas ni, kawan-kawan jadi segan. Tapi sebenarnya engkau tak macam tu. Betul. Yang mana rapat dengan kau, tahu engkau macam mana sebenarnya.
Tapi tak apalah, diharap yang yang menonton video ni akan tahulah macam mana Man sebenarnya. Jadi jangan rasalah, jangan rasa macam Man dah juara, dah berubah. Tapi dekat sini kita dah cerita. Mungkin Man ni last lah untuk kita ni, mungkin boleh bagi kata-kata nak ucap terima kasih. Mungkin sebelum ni tak sempat nak ucap terima kasih pada teman-teman, dan juga kata-kata perangsang lah untuk semangat dia orang terus berjuang ke apa ke. Untuk sahabat-sahabat lah, bukan peminat lah, dia orang ni dah macam sahabat lah. Kita nampak ke kita tak nampak ke, dia orang still nampak kita. Bagi aku macam tu lah. Jadi pada sahabat aku yang dekat luar tu, yang banyak support, yang banyak bagi peluang pada aku, yang percaya bakat aku je kan, diorang sentiasa doakan supaya aku dapat naik macam orang-orang lain kan. Jadi sekarang ni dah terbukti dah, aku dah sampai tahap tu lah. Jadi bila aku dah sampai tahap tu, ni lah masa dia aku nak mengorak langkah lagi jauh. Dalam waktu yang sama aku nak mengorak langkah lagi jauh tu, aku tak nak pergi seorang je. Aku nak pergi dengan kawan-kawan aku. Kalau kawan-kawan aku rasa macam, "Man, aku bukan level kau," itu nombor dua lah aku cakap. Korang jangan fikir level lah sekarang. Sekarang ni kau duduk dengan aku lah kan. Sekarang ni aku dah dapat juara dah. Kalau dulu, kalau macam contoh, kalau nak berlakon, nama siapa? Nama Man. Man ni siapa? Tak kenal. Sekarang ni nama orang dah kenal aku. Mana bila orang dah kenal aku, ini tiket kita sama-sama naik, aku cakap. Bukan aku seorang-seorang ni naik, aku cakap kan. Tu lah, kepada peminat semua saya ucap terima kasih kan. Tanpa sokongan dia orang ni, cara aku rasa aku takkan ada kat sini. Lepas tu aku nak bagi tahu satu je. Sebenarnya aku ni memang menghargai peminat lah kan. Aku memang suka dekat dia orang. Aku tak tahu macam mana nak balas. Tu pasal bila kalau jumpa orang nak bergambar pun aku tak tolak kan. Kalau nak bersalam apa aku tak tolak. Kecuali kalau ada sebab-sebab lah, nak pergi toilet dah, nak dah tak tahan sangat, kau time tu lah nak bersalam, aku pun pening juga duduk dalam toilet sekali kan. Jadi benda-benda macam, kalau boleh aku nak jaga hati diorang. Aku nak jaga perasaan diorang. Mana-mana yang sawan aku yang tak suka aku ke apa sebelum-sebelum ni kan, tiba-tiba suka pula. Aku tak kisah lah. Dan aku nak beritahu yang aku tak ada berdendam dengan siapa. Kalau sebelum ni, bila aku ni tak dipandang kan, tak ada nama, orang jumpa pun, kawan-kawan yang jumpa yang dah ada atas tu, tak respect aku apa semua, aku tak berdendam. Aku tak akan buat benda yang sama dengan dia. Sebab aku rasa benda ni akan berulang pada aku balik kan. Betul. Jadi apa yang aku nak ialah aku nak bantu kawan-kawan sama-sama naik. Kalau boleh kita bagi peluang ramai-ramai kawan-kawan kita yang kita tengok masih ada semangat lagi nak berlawak kan. Cuma peluang dia tak ada. Sekarang ni itu je lah. Aku cuma nak bagi tahu terima kasih banyak-banyak. Selama dalam industri 9 tahun ni, aku harap lepas ni diorang support aku lagi, bagi aku peluang untuk berkarya. Banyak lagi benda kita tak keluar ni cah kan. Jadi inilah masa dia, peluang pintu semua dah buka. Kita just nak pergi, orang kata 100%. Kita nak buat je, kita tak nak toleh belakang je kan? Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Okay, terima kasih pada semua yang dah pun menonton video ni. Tu penjelasan daripada Man, juara Maharaja Lawak Mega. Dia punya tu 2019. Yang tadi kau cakap tu, apa tip-tip dia? Tip-tip dia satu je saya pegang. Satu yang paling-paling penting, jangan putus asa. Kalau kau orang putus asa, sebenarnya itu adalah penamat dalam hidup kan. Jangan putus asa, sebab kalau tak putus asa memang ada peluang. Kalau kita jatuh 10 kali, kita bangun 20 kali. Jangan jatuh 10 kali terus jatuh. Jatuh 10 kali, bangun 20 kali. Itulah kejayaan dia. Okey, insyaallah pasti dia. Kata-kata semangat daripada juara Maharaja Lawak Mega 2019. Terima kasih pada yang dah pun menonton. Oh, kepada korang semua, jangan syok-syok tengok je tapi tak subscribe kan. Korang kenalah subscribe. Apa nama dia? Hashtag Malaysia. Malaysia. Jadi lepas ni banyak lagi video yang akan keluar eh. Dah, betul. Stay tune dengan kita orang. Apa benda aku cakap ni? Okey. Urus sikit. Tebih. Baik dah. Okey, thank you. Okey, settle.